Ya guys, jadi ini satu landscape taman taman tamu di laman. Oh, hebat nih guys. Ada ayunan seperti ini, bambu-bambu. Ada bambu-bambu, boleh bayun. Dia punya tiang pun bambu. Tempat duduk pun bambu. Nah, ini seperti ini. Oh, boleh ayun-ayun ini. Coba halitos. Woi, kuat toh, kuat. Jadi bukan saja kanak-kanak, tapi dewasa pun boleh rupanya. Dan pun semua daripada rotan dan bambu, tapi boleh menampung. Wah, hebat ini. Hebat. Jadi satu luar biasa. Taman laman. Kita tengok lagi di dalam nih apa yang ada. Sosio. Oh, ini ada teman seperti ini. Oh, ya ada bantal-bantal loh. Ini macam mulai buat pelamin ini, guys. Ada bantal-bantalnya. Pada bambu diukir seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ada bambu-bambu. Oh, boleh buat macam pantas juga, boleh buat macam pelamin juga. Hebat sekali taman pertanian di Tenom. Dia buat seperti ini, dia punya bagian atas pun ada gubahan bunga-bunga. Cantik kok tempatnya. Ya, taman-taman. Sini pun ada lagi laluan seperti ini, bambu juga. Semua konsepnya bambu. Daripada bambu. Nah, jadi semua barang-barang benda-benda asli. Ya, ada batu-batu juga. Wah, di situ guys. Nah, ini yang menarik nih. Ada loh. Nah, itu pun dari bambu dan diukir. Dia punya bagian topi ini dengan bunga-bunga yang segar membentuk lo. Oke guys, jadi semua ini ada keunikan tersendiri, punya bahan-bahan asli. Macam kita di taman guys, macam kita di taman. Luar biasa tempat ini guys, semua daripada asli, benda-benda asli. Boleh masuk saja. Tapi senang penuh.
pertemuan-pertemuan yang dia dulu dari kertasnya. Kami sayang raramu yun, pengelakuan konon seninsan. Kon makin makin ilo sang sulapan. Ada pengirim kita di belakang. Ada VIP mau bergerak sudah. Kali suruh anak tono pas nuwun tak kapoi salun. Kena stop di sini nih. Ada perarakan Kota Menteri, lagi laluan Kota Menteri untuk keluar. Selesai sudah. Oke. Oh, jadi itu yang syuk di naik tuh, naik tuh bas rendah itu. Ada bas rendah. Nah, berjumpa lagi ini keritapi dengan keritapi. Hebat. Oh, di sana tuh VIP guys. VIP mati lagi di restoran. Oh, ini kereta api yang satu. Oh, hebat. Ini kereta api lagi yang ketiga. Oh. Oh. Hebat. Banyak pengunjung kereta apinya. Banyak kereta apinya, guys. Jadi kita masuk di taman lagi. Kita masuk di taman-taman. Ah, ini lorong masuk taman-taman. Jangan terlepas. Jangan terlepas. Sedang melalui jalan ke taman-taman. Ini ada plum, peach plum ini, peach plum. Oh. Kita sudah berada di bagian dalam. Malindus ini tiada kena, ada kenaikan, tiada kedudukan. Sekarang kita mau juga ikut ini hari tapi di teman-teman. Ada kemasukan, ada kedudukan, ada kenaikan. Sampai keturunan enggak? Tiada kedudukan. Punya landscape bagian taman yang luar biasa. Di sini ada bonggol. Ada bonggol. Di sinilah taman model Badut.
Ada buah bambangan. Eh bukan bambangan kau. Itu buah jangan ketika di beracun. Beracun kah? Ini sebagai perhiasan enggak? Oh. Satu-satunya di Sabah. Iya. Jadi kita tahu dari. Nah, ini lagi buah bambangan palsu. Ada racun. Jangan tergoda. Pusat latihan pertanian bagus sebelah. Taman Okren. Oh, boleh tahan kamu punya kaki ya, jauh jalan ya. Dari kemarin kah? Dari Tenom? Dari Pekan? Dari Kekil. Oh ya jauh, tenang. Oh ini, Limpa sudah nih, YG. Nah, jaga terlepas pin, bos. Nanti kami tertinggal. Macam mau terlepas pinnya. Oh, inilah yang buah tadi. Buah seperti buah bambangan. Tetapi bukan bambangan, guys. Tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan. Oke, siapa mau turun? Mau turun? Inilah buah yang luar biasa, guys, seperti buah bambangan. Tapi ini bukan bambangan, ha? Thank you.
kedudukan ini selepas tadi dinaikkan tiada kedudukan sebab yang tumpang di sini turun. Nah, dia tinggal itu oke. Nah, inilah dia punya kecantikan guys, temannya yang luar biasa seperti itu. Apa lagi dari Pak Bintang? Oh, begitu. Cuti ya? Kenapa? Kenapa cuti? Memang darah punya cuti. Gimana? Gimana? Dia harus merasa sampai ya.
ini kalilah. Terima kasih. Terima kasih.